Aldi Taher belakangan ini menjadi perbincangan warganet, mulai dari dia mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil rakyat hingga beberapa kali menciptakan lagu yang temanya diambil dengan kejadian yang sedang viral. Walau namanya beberapa kali viral, kehidupan Aldi Taher terlihat sederhana. Hal tersebut diungkapkan melalui akun Instagram satu ini. Rumah Aldi Taher terlihat sederhana, tidak nampak kasur mewah spring bed yang banyak digunakan orang yang sudah berumah tangga. Akun itu berkesempatan menunjukkan rumah Aldi Taher ketika dipersilahkan menginap. Terlihat penampakan wallpaper dinding motif bunga-bunga beserta lemari baju tanpa pintu. Kemudian sebuah kasur tipis diperlihatkan tengah digunakan sang anak tidur. Sedangkan anak perempuan Aldi Taher dengan salsa pilih justru tidur di lantai hanya beralaskan karpet tipis. Aldi Taher pun diperlihatkan sedang tidur pulas di atas karpet tipis motif hewan-hewan. Menurut akun itu, sosok Aldi Taher beserta rumahnya tetap sederhana seperti ketika mereka masih SMA. Bahkan wallpaper dinding berwarna coklat muda di rumah Aldi Taher pun tampak mengelupas di beberapa sisi. Selain lemari tanpa pintu, sebuah lemari warna putih dengan cermin juga berada di rumah Aldi Taher. Mainan anak yang berantakan membuat rumah Aldi Taher semakin tidak nyaman untuk dilihat. Kendati begitu, Aldi Taher dan anaknya terlihat nyaman-nyaman saja dengan kondisi tersebut.